Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari-hari ini kita rindu hadirnya pemimpin yang adil. Saat-saat ini kita rindu kehidupan yang sejahtera. Akhir-akhir ini kita rindu sosok yang mengayomi semua kalangan tanpa pandang bulu. Banyak hikmah yang bisa kita ambil lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan sosok, ucapan dan perilaku Nabi Muhammad yang mulia sebagai sebaik-baik contoh dalam kehidupan. Jadilah pemimpin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin. Jadilah ahli agama, ahli ekonomi, ahli politik, ahli pendidikan, ahli pertahanan keamanan dan berbagai profesi lainnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jadilah orang tua sebagaimana sebaik-baik orang tua yang diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah anak muda yang semangat menyiapkan masa depan yang lebih baik. Saatnya kita meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita saat ini, di mana kita mengalami krisis multidimensi. Insyaallah krisis ini akan berlalu jika kita semuanya berusaha memperbaiki diri, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Marilah kerinduan kita kita ungkapkan dengan bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.